Hai Jazz Friend, kali ini PT Jasara Harja Persero bersinergi dengan PT Dana Reksa dan PT Sier dalam program BUMN Hadir untuk Negeri 2019 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Rangkaian kegiatan diawali dengan program Siswa Mengenal Nusantara atau SMN. Kegiatan selanjutnya adalah melepas para peserta SMN dari Provinsi Kalimantan Selatan ke Sumatera Barat sekaligus menyambut para peserta SMN dari Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang dilepas secara resmi oleh Milan selaku Direktur Keuangan PT Jasara Harja Persero dan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Asisten 3 Administrasi Umum Dr. Haji Heriansyah MSI. Dengan di mana nanti mereka selama pertukaran itu mereka belajar, ya, belajar budaya, dibekali dengan berbagai pengetahuan, sehingga diharapkan dari sana nanti tumbuh semangat cinta kebangsaan. Tepat tanggal 17 Agustus diselenggarakan upacara peringatan HUT RI ke-74 di Gedung Sultan Suryansyah Banjarmasin. Kali ini Direktur Utama Jasara Harja, Budi Raharjo Slamet, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kita mempunyai 7 fitur untuk bina lingkungan ini, sehingga setiap tahun kita tingkatkan dan juga kita akan memeratakan bantuan-bantuan yang ada kepada masyarakat. Keesokan harinya dilaksanakan jalan sehat 5 km di Taman Siring. Di hari kemerdekaan, kami BUMN dengan penuh semangat membangun SDM yang unggul. Untuk Indonesia lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-74. BUMN hadir untuk negeri.